Buku bergambar kecil. Dunia besar yang hebat. Baca buku bergambar dengan Kiki dan Kwaki. Baju atasan yang melar. Anak kucing itu sedang mencoba baju barunya. Baju atasan baru itu elastis. Baju itu menjadi lebih besar saat diregangkan dan kembali ke bentuk semula saat dilonggarkan. Anak kucing memasukkan gantungan ke baju atasan. Dengan sepasang sayap kecil, dia terbang mengelilingi ruangan. Anak kucing memasukkan bola wol besar ke baju atasan. Dia mempunyai perut bulat seperti labu besar. Anak kucing itu punya sebuah ide baru. Dia mengenakan topi runcing dan merentangkan baju atasan kecilnya. Dia memainkan peran peri dalam gaun. Peri itu mengapung dan berkibar. Ups, dia tersandung dan jatuh. Anak kucing itu berdiri dengan gusar dan menarik baju atasannya. Namun, dia menyadari kalau baju atasannya masih besar dan panjang. Aneh sekali, kenapa baju atasan tidak bisa berubah kembali? Anak kucing itu bergegas memberitahu mamanya bahwa baju atasannya melar. Setelah mendengar ini, mama tersenyum dan berkata, "Ini karena ada batas elastisitas baju atasan. Jika kamu terus meregangkan baju atasan lebih dari batas kain, baju atasan tidak akan berubah kembali ke bentuk semula." Anak kucing itu mengerti bahwa baju atasan meregang sendiri dan menjadi gaun. Anak kucing itu tiba-tiba teringat dengan ikat pinggang celana yang baru dibelinya yang agak ketat. Jika gunakan gantungan baju untuk meregangkannya, maka pasti akan menjadi lebih lebar. Jadi, anak kucing memasukkan gantungan baju besar ke ikat pinggang celana. Selang beberapa hari, lingkar pinggang celana menjadi lebih lebar akibat gantungan baju. Celana pun jadi pas dengan sempurna di tubuh anak kucing. Selesai membaca cerita buku bergambar. Sampai jumpa di lain waktu.